seperti ini dan, ya ini adalah data-data yang dianggap duplikat ya kalau misalkan saya ganti misalkan A B C D ya seperti ini oke okay. nah ini A dan B adalah duplikat ya Welcome back to the Excel ID channel I'm glad you're still learning Excel here Please sit down and let's learn Excel Oke, sampai kemarin Hari ini kita bahas dan saya sudah buat function di mana function ini di perum Fungsikan untuk mengambil karakter yang dianggap duplikat ya Jadi misalkan di sini ada beberapa karakter Oke, okay, ada karakter secara acak saya buatnya ini Dan gimana caranya mengambil karakter-karakter yang dianggap duplikat Dari posisi kiri sampai dengan posisi terakhir ya Nah, sekarang kalau misalkan ingin membuat function dengan uh, Excel yang standar itu bisa mengkombinasikan uh, beberapa formula tapi itu kan panjang sekali dan ribet ya. Dan saya sudah buat sebuah functionnya yaitu dengan UDF ini Basic for application yaitu dengan nama karakter duplikat ya. Di sini karakter duplikat, kemudian kita gunakan karakter duplikat ini dengan cara yang cukup sederhana dan mudah diingat. Jadi di sini tulis aja karakter duplikat seperti ini, kita ambil data yang ini kemudian kita enter nah ini semuanya yang ada karakter ini berarti dianggap duplikat ya oke contoh misalkan kita uh, cek adalah huruf h h itu pasti ada h lagi ini berarti duplikat h nya ya kemudian h lagi ada ya h lagi berarti h nya itu adalah duplikat kemudian s s itu ada di pertama kemudian ada juga di berapa nih ada ada huruf s nggak di sini ya Oke nah ini jago ag agak puyeng kalau manual ya Jadi harus benar-benar teliti Tapi dengan formula ini saya kira ini akan uh, uh, apa namanya 100% tidak akan mungkin salah ya Oke S ini ditemukan ya Satu ada dua ya ini S Kemudian U juga ada lagi yang duplikat Nah sekarang kalau misalkan ada data yang banyak seperti ini di bawahnya Kalian tinggal double klik saja Seperti ini Dan ya ini adalah data-data yang dianggap duplikat ya Kalau misalkan saya ganti misalkan A, B, C, D ya seperti ini Oke, okay. nah ini a dan b adalah duplikat ya. A, b, ini b nya dua kali ya. Ini a nya juga dua kali. Jadi seperti itu, cukup mudah dan ya, ya sangat simple. Kemudian tidak ribet ya. Oke, okay, saya kira ini aja video singkatnya. Moga aja video ini menginspirasi dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih udah nonton dan assalamualaikum.